Saingan Liga AFL 2022 diteruskan bagi perlawanan ke-16 di mana PIBFC menjadi tuan rumah melayan kunjungan Respect FC di Stadium UC Milai bagi memburu slot kelayakan ke peringkat suku akhir. Baik whistle perlawanan ditiup, skuad PIBFC kendalian Ramachandran Krishnan tampak lebih mendominasi perlawanan dengan serangan dilancarkan bertali arus ke kubu Respect FC. Terdapat beberapa serangan tepat ke kubu lawan namun penyudah yang kurang kemas menjadi penghalang untuk kedua-dua pasukan mencetak gol di separuh masa pertama perlawanan. Memasuki separuh masa kedua perlawanan, PIBFC terus mengasak kubu Respect FC dengan beberapa percubaan namun masih gagal membolosi kubu Respect FC. Baliknya, Respect FC hampir menjaringkan gol pada hujung babak kedua perlawanan. Namun, sepakan lencong sekadar singgah ke palang kiri kubu PIBFC. Keputusan 0-0 kekal hingga ke tamat perlawanan. PIBFC kini menghuni tangga ketiga liga bagi kumpulan B mengumpul 28 mata dengan 8 kemenangan, 4 seri dan 4 kalah. Okay, untuk PIB hari ini boleh dikatakan ada banyak peluang untuk menjaringkan gol tapi tak digunakan dengan betul. Macam first half tu kita ada dalam 3 ke 4 chances untuk jaring gol. Dan second half kita ada 3 hingga 4 chances untuk jaring gol tapi satu pun tak digunakan. Kalau kita dapat satu gol pun jadilah untuk kita. Tapi yang macam si Respect tu they are more on counter attack. Kalau dia dapat draw, bonus untuk dia. Kalau dapat menang, bonus, double bonus untuk mereka sebab dapat jaring gol. Tapi untuk kita nasib baik, kita tak kalah game ni. Untuk perlawanan yang akan datang tu kita akan tengok macam mana nak ubah attacking third tu, macam mana player kita nak gunakan. Maybe kita akan tukar formasi ke atau pemain lain akan bermain di tempat tu. We had a good game, both side team also very good game, so and then good fight, good football. So at least kita datang away, kita dapat collect satu point, at least good for our team and it's positive lah untuk kita punya next game nanti. Kita punya defend sebab kita center back kita punya left back, right back berdisiplin,
dan sentiasa aware dan untuk attack-attack daripada PIB. So every even dalam midfield pun Farid dengan Lunis memang bekerja keras. Kita nampak compact di bahagian pertahanan kita. So itu menyebabkan kesukaranlah untuk PIB untuk dapatkan gol.